11 Januari yang lalu, pengacara dan YouTuber popular Indonesia iaitu Ruben Onsu bersama keluarga telah hadir ke Malaysia bagi melancarkan kedai makannya. Sudah memiliki lebih 130 buah kedai di Indonesia dan kini pengacara ini memilih Malaysia untuk mengembangkan perniagaannya selepas Hong Kong. Wow. Hari ini hadir ke Malaysia dengannya buat pertama kali bagi melancarkan kedai makan kamu pertama di sini, tapi dengannya sudah mempunyai 130 buah kedai. Kenapa agaknya kamu memilih Malaysia? Kalau di Indonesia kita sudah 136. Untuk internasional ini Malaysia yang kedua. Sebelumnya saya sudah punya di Hong Kong. Kenapa saya memilih Malaysia ini? Karena singkatnya itu adalah saya itu sudah punya plan untuk setiap pekerjaan saya itu dalam 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan itu saya ngapain-ngapainnya itu saya sudah tahu. Di tahun 2020 ini saya buka di Malaysia karena negara Asia yang kedua. Setelah ini Taiwan, Singapura sama Thailand. Kalau kita lihat pada hari ini kan ramai sangat peminat-peminat kamu. Di luar pun penuh, di dalam penuh, di atas pun penuh. Jadi perasaan kamu apabila hari pembukaan sudah mendapat sambutan sebegini? Senang sekali, bahagia sekali buat saya disambut oleh peminat-peminat saya yang sangat baik. Mereka punya waktu untuk saya dan keluarga untuk bertemu. Mohon maaf kalau tidak bisa berfoto satu persatu karena padatnya orang saat ini. Yang pasti dengan mereka datang saya amat bahagia. Saya sangat amat berterima kasih karena saya bukan siapa-siapa kalau bukan karena doa dari mereka, support dari mereka. Tak semua orang bahagia melihat kejayaan kamu selepas membuka 136 kedai. Ya. Ada juga yang orang kata cemburu sehingga kan menghantar barang-barang yang tidak sepatutnya. Kongsikan apabila orang kata di sebalik kejayaan kamu ada orang yang tidak suka melihat kejayaan kamu itu. Yang pertama berterima kasih sama Tuhan. Tapi kalau ada orang yang tidak suka, saya tidak bisa tahu itu. Saya tidak pernah berpikir mereka tidak suka. Saya lebih berpikir masih ada orang yang mendoakan. Tidak hanya sihir, semenjak ada geprek bensu, keluarga kami mendapat pengancaman dibunuh. Sehingga akhirnya kami di Indonesia mengungsi ke salah satu tempat yang kami rahasiakan tempatnya. Outlet kebakaran, terus karyawan-karyawan kesurupan itu apa ya? Rasuk. Kena rasuk. Kena rasuk. Iya, saya selalu bilang sama semua yang bekerja, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama kalian, sholat yang rajin, karena saya selalu menyediakan musola untuk mereka, tempat sholat untuk mereka. Jadi apa yang membuatkan kamu bangkit balik walaupun pelbagai cabaran atau pelbagai dugaan yang datang kepada diri kamu? Tidak ada pilihan, saya harus jalanin. Kalau saya mundur mereka tertawa. Kalau ngomong bangkit terus saja, ada lagi kayak kemarin awal tahun account YouTube kami dihack. Lucu ya, biasanya kan kalau dihack itu Instagram, terus dia DM, gua gak suka ini, dia DM minta uang tebusan ini gitu. Jadi ya tidak ada kata lain selain senyum saja. Semuanya saya lewati satu persatu pelan-pelan. Di terakhir, apa yang kamu sendiri ingin katakan kepada peminat-peminat kamu yang sudah hadir hari ini ramai-ramai? Orang kata serbu, kalau bahasa sini serbu. Ya, serbu. Untuk orang kata tengok secara live, secara langsung Ruben Onsu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kalian yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf tidak bisa foto satu persatu karena waktu yang cukup terbatas. Tanpa kalian saya bukanlah apa-apa. Terima kasih untuk Malaysia sudah menyambut dengan baik. Mudah-mudahan bisa punya cabang yang lain-lain lagi di beberapa tempat. Ya, amin ya. Terima kasih.